Gus Perempuan Parlemen atau KPP DPRD Jawa Barat meredi warga sangkan waspada tur melakan tangkal kai kerninglar musibah caah dengdeng atau tanah urug. Eta pemeredih teh diabrehkeun ku KPP DPRD Jawa Barat satutas nitenan imah nuraruksak di PTPN 8 Dusun Papandayan Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung satutas katarajang caah dengdeng. Kaukus Perempuan Parlemen atau KPP DPRD Jawa Barat nitenan paimahan warga Nukatarajang Cah Dengdeng di PTPN 8 Dusun Papandayan Desa Neglawangi Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Mei 15 imah Katarajang Cah Dengdeng 6 November 2020 hiji tepika 7 imah di antarana ruksak parna. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari ngeceskin ketak melakan tatangkalan kai kawilang penting keur nyinglar cah dengdeng atawa taneuh urug dumeh ayeuna hujan kawilang ngecerek di eta leuweuk. Melihat ini ya saya berharap ke depan mungkin tidak lagi kita menanam yang tanaman-tanaman sayuran, tapi sudah beralih ke tanaman-tanaman yang kuat ya, yang bisa ya tanaman keras yang bisa juga menjaga lingkungan. Kemudian di musim-musim hujan seperti ini tetap menjaga lingkungan. Karena ini bukan saja hujan, saya lihat bukan saja banjir, tapi juga bisa memungkinkan longsor yang terjadi. Ya kami teman-teman di sini bukan saja perwakilan satu komisi, tapi ini semua komisi bersama ya. Saya ingin semua juga bisa menyampaikan permasalahan yang ada di lapangan ini kepada mitra-mitra komisinya dan bersama-sama baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk bisa melihat secara langsung bagaimana situasi kondisi dan bisa menindaklanjuti ini. Sajroning itu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Neglawangi Tanti Setiawati ngebrehkeun 415 kepala kulawarga di eta paimahan kudu direlokasi. Untuk membantu menyelenggarakan ini bantuan-bantuan kepada masyarakat yang kena korban. Di sini mungkin ada 41 rumah ya dan 41 kakak. 15 yang terluka mungkin terluka korban, tapi alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya telah membantu dalam musibah bencana di Desa Neglawangi ini. Ine Purwadewi Sundari nembrakeun eta lokasi teh kawilang henteu merenah keur dijadikeun paimahan lantaran pernahna dihandapeun lamping. Ine miharep pamarentah daerah saganjangna ngarelokasi warga kalalawak anu henteu rawan musibah. Budi Hartati, Bandung TV.